Jambu. Kita mulai aja ya. Jadi untuk di OOP 2 ini kita akan belajar mengenai graphic user interface nya Java gitu. Nanti untuk Python ya itu untuk yang array, untuk pengenalan dulu lah untuk yang Python ya. Next, kalau misalnya ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang lain, misalnya ada kalau ada mata kuliah kesempatan, machine learning atau ada apa ya multimedia mungkin ya, itu kita akan nanti mengimplementasikan, misalnya kalau untuk yang multimedia implementasi GUI-nya menggunakan Python di Android. Untuk misalnya kalau di sini kita akan mengimplementasikan misalnya di menggunakan Python sepakat juga seperti itu atau di Kubernetes ya. Jadi implementasinya banyak di Python itu bisa diimplementasikan mana aja, jadi ada mungkin ada di beberapa dipecah ya di beberapa mata kuliah yang ada. Lalu tapi untuk yang sekarang itu pengenalan dulu, jadi bagaimana secara konsep untuk penggunaan basic dari Python-nya. Tapi sebelumnya, nah karena kita pas OOP 1-nya itu sudah basic Java, maka di OOP 2 ini yaitu untuk menjadi Java. Jadi begitu secara kita membuat aplikasi itu ya, dengan ada graphic user interface-nya, tapi menggunakan Java. Nanti kalau misalnya di mata kuliah lain, mungkin akan ada dosen yang menggunakan Python di multimedia, misalnya ada Android ya, seperti itu. Nah, kalian kan sudah tahu misalnya basic untuk Python sendiri. Sementara saya mengikuti dulu RPS yang ada, jadi nanti saya akan apa namanya harus dirapatkan dulu dengan beberapa yang belajar OOP 1 dan OOP 2 jadi supaya terstruktur, gitu ya. Jadi jangan ini jadi macam-macam. Sebetulnya sih karena kita memberi namanya OOP 1, OOP 2 gitu ya, objek oriented programming 1, objek oriented programming 2 itu secara umum kan, jadi boleh sebetulnya di dalamnya di dosen itu boleh menggunakan bahasa pemrograman apa aja, bisa yang penting OOP 1 apa namanya yang penting OOP lah gitu ya, mau R sekarang lagi, jadi harus up to date, jadi harus yang sekarang nih yang sedang in, dan kalau saat lulus kuliah terus ke dunia kerja sudah tahu gitu kan, ternyata sekarang sudah banyak yang menggunakan Python, gitu. Banyak perusahaan yang sudah menggunakan meminta si programmernya itu menggunakan Python bahkan R ya, R programming gitu. Nah kalau Python kalian sudah paham, kalau misalnya ke R itu udah gampang lah gitu ya. Oke, nah sekarang
mengenai konsep dari guru itu sendiri. Kita tuh sering ya mendengar guru ini, ya kan? Ini ada guru ini karena yang itu lah mudah. Mudah dalam sisi mudah dipelajari, ya, mudah dipahami untuk suatu aplikasi. Kalau kita membuat software atau membuat aplikasi untuk orang lain, jadi kita harus melihat apakah program yang kita buat itu mempermudah pekerjaan orang itu atau jangan-jangan mempersulit, gitu kan? Dan kalau kita membuat grafik interface-nya itu yang tidak mudah dipahami oleh user, jadi malah bukan mempermudah pekerjaan orang itu ya, malah jadi memperlambat seperti itu. Jadi apa sih tujuannya kita menggunakan ini? Gitu ya, adalah untuk mempermudah user dalam berinteraksi dengan aplikasi yang kita buat. Nah, jadi keuntungannya apa? Yang pertama itu supaya peminat gitu, kalau kita buat web, gitu ya, menggunakan website membuat web, tapi interface-nya bagus gitu ya, maka kan orang akan tertarik, akan datang lagi ke web yang kita buat. Gitu. Itu kalau berbasisnya, kalau kita bisa berbasis Android gitu ya, dari awal itu udah belum menggunakan ya, kita baru melihat dari sekilas aja gitu, dari tampilannya sudah menarik, orang sudah tertarik gitu ya. Jadi itu yang pertama untuk menarik minat si end user, lalu menggunakan icon kenapa jadi kenapa bisa menarik sih gitu kan, desainnya kan sudah menggunakan grafis lalu sehingga mudah dipahami orang itu cenderung mudah mempelajari memahami dalam bentuk icon tombol-tombol dan grafis dibandingkan teks, karena orang itu malas untuk membaca kan, dan tidak menarik gitu kalau terlalu banyak teks gitu. Tapi kalau tombol-tombol itu menarik, itu otomatis akan menarik si user, lalu memahirkan pengguna dengan cepat. Jadi sebenarnya itu mudah dipelajari, mudah dipahami. Seperti itu menarik karena resolusi gambar yang tinggi sehingga cukup jelas gitu kan untuk karena otomatis dengan menggunakan GUI kita dapat menggunakan gambar atau tulisan yang bisa menghasilkan sampai dengan 256 warna. Nah, kekurangannya apa? Pasti karena kita menggunakan gambar, video, warna yang banyak gitu ya. Jadi cukup memakan biaya yang besar dan bergantung kepada perangkat kerasnya ya, lalu membutuhkan banyak tempat pada komputer dan tidak fleksibel. Nah, lalu bagaimana implementasi ini? Itu ada yang namanya API. Jadi kalau kita menggunakan GUI, kita memerlukan API yaitu Application Programming Interface. Ya, jadi aplikasi program untuk interface atau apa. Nah, di Java itu ada yang namanya ada yang namanya Swing. Itu adalah yang pertama diciptakan sama si Sun Interface, gitu ya, perusahaan yang Java itu AMT, tapi sudah tidak direkomendasikan untuk saat ini karena sudah ada penggantinya, jadi sudah di upgrade lah, sudah di update menggunakan Swing atau DFC Java Foundation Class. Tidak direkomendasikan bukan berarti tidak bisa digunakan kembali, masih bisa digunakan lagi, tapi dikombin gitu ya, digabung dengan Swing. Jadi otomatis yang Swing itu lebih dibandingkan dengan AMT, tapi yang Swing itu adalah turunan dari si library AMT. Gitu. Lalu fitur Swing apa saja? Fitur-fitur yang ada di Swing ada komponen GUI-nya lengkap, ada button, listbox ya. Kita kalau misalnya perlu combo book juga ada, text area juga ada gitu ya. Lalu tampilan GUI itu dapat dirubah sesuai dengan kehendak, tidak perlu mengikuti native system operasi ya. Jadi kita bisa melakukan modifikasi untuk tampilan GUI-nya. Lalu ada data transfer antar komponen gitu ya, jadi bisa melakukan drag and drop
kontennya bisa di drag and drop atau di copy paste gitu. Ada juga proses desain aplikasi yang memungkinkan aplikasi dijalankan sesuai dengan preferensi tanpa rekompilasi, kegiatan pada kompilasi ulang, lalu adanya proses transaksi tag ke bahasa lokal dan menambahkan komponen lokal. Itu adalah fitur-fitur Spring yang sangat bermanfaat dan paling banyak digunakan. Lalu apa komponen dasar Spring? Jadi selain ada fitur, ada komponen dasar. Jadi komponen dasar Spring ada banyak, tapi ini yang paling dasar gitu, yang udah paling sering gunakan. Dibagi lima gitu ya, ada yang namanya top level container. Isinya apa sih top level container itu? Yaitu container. Container itu adalah untuk menyimpan komponen lain gitu ya. Jadi top level container itu terdiri dari di frame, kita pakai di frame untuk top level containernya. Ada juga dialog kalau misalnya kita memberikan pop up message gitu ya, maka kita menggunakan di dialog. Ada juga applet. Nah, di bawahnya itu kan untuk menyimpan komponen-komponen tuh container ya. Ada tiga kan, cipret, cidialog, applet. Lalu ada tiga container, itu container perantara di mana komponen lainnya diletakkan. Gitu. Ada container, copen, tepen, gitu ya. Itu adalah perantara antara kontainer dengan komponen yang lain. Lada atau mic komponen, jadi komponen yang lebih kecil lah dibandingkan dengan intermediate kontainer itu ya. Yaitu komponen yang memiliki fungsi yang spesifik dan menerima interaksi langsung dari user. Ini kalau kita mau menambahkan button dalam frame, ya kita pakai J button. Kalau kita menambahkan label dalam frame kita pakai J label, gitu ya. Kalau kita mau memasukkan text area, nanti kita menggunakan JTX area ke dalam frame. Lalu ada layout manager. Layout manager itu kita bisa memanage layoutnya. Jadi kita mau mengatur layoutnya seperti apa. Baik dari letak, posisi komponennya mau di kiri, di kanan, di tengah, gitu ya. Seperti itu. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan komponen layout manager. Ada berapa jenis, layout manager, ada border layout, box layout, ya, row layout, grid, bin layout, dan grid layout. Selain itu ada yang untuk penanganan masalah itu adalah jika si user melakukan aksi, misalnya klik tombol, menggunakan mouse, terus juga bisa menekan enter di keyboard, gitu ya, apa yang akan terjadi, ya, itu kan event yang kejadian yang dilakukan oleh user atau aksi yang dilakukan oleh user dalam menggunakan suatu aplikasi, maka kita harus melakukan handling dari aksi tersebut. Jadi jangan sampai si user itu melakukan aksi tapi tidak ada reaksi, jadi kesannya aplikasi kita error gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada aksi, ada reaksi. Makanya disediakan event handling, yaitu ada klik mouse, gitu ya, klik mouse dimana handlingnya keyboard, terus memisah frame, gitu. Itu ada cara event handlingnya disiapkan untuk komponen yang dipakai. Oke, untuk yang top level container tadi kan ada ya, di frame gitu, ada di frame dialog sama upload file. Di event itu ada 4 jenis aplikasi itu menyebabkan empat jenis aktivitas. Ada nothing on call, gitu ya. Jadi misalnya secara internal tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan secara otomatis jika kita menutup frame, misalnya frame-nya di close, gitu. Ada tanda silang itu, maka secara internal tidak ada aktivitas apapun. Jadi, kalau kita menggunakan aktivitas on close, kalau hide on close merupakan aktivitas yang default di mana frame hanya disembunyikan atau tidak ditampilkan ke layar. Nah, jadi secara fisik frame itu masih ada di memori, sehingga jika kita ingin menggunakan atau ditampilkan tinggal ditampilkan kembali. Tapi kalau kita menggunakan resource on close, itu menghapus tampilan ke layar, menghapusnya dari memori dan membebaskan resource yang dipakai, gitu ya. Jadi tidak membawa memori gitu ya, jadi di source on close.
Kalau action on clause itu menghentikan eksekusi program. Nah, ini cocok digunakan untuk peran utama. Nah, kalau kita buat aplikasi kan kita pasti banyak beberapa peran ya. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi exit on clause itu cocok untuk peran utama, di mana jika peran tersebut ditutup mengakibatkan eksekusi program berhenti. Itu. Ini contohnya, misalnya kita yang pertama itu kan top level container. Sebelum kita membuat komponen-komponen yang lain, kita harus menyediakan dulu nih tempatnya, gitu. Kontainer, istilahnya kan container ya. Dan ada beberapa jenis. Apakah kita mau dalam bentuk frame, atau kita mau bentuk dialog, atau dalam bentuk apa? Nah, ini contoh membuat frame dengan memberikan komponen. Label, ya, label ini seperti konfigurasi label, jadi kemudian label itu ada satu frame dengan satu label, dia memberikan aktivitasnya yaitu isi fokus seperti itu. Ini ceritanya frame pertama, gitu ya. Kemudian ini cara membuat frame dengan menambahkan satu label, namanya frame reaksi. Gitu. Lalu ini yang contoh kedua, ini masih menggunakan exit on clause juga ya. Jadi nanti kalian bisa coba-coba kalau menggunakan yang hide gitu ya, yang hide apa tadi, yang hide on clause itu nanti seperti apa ya, gitu. Kalau di nothing on clause seperti apa, itu terlihat atau tidak perbedaannya. Kalau ini exit on clause, bisa juga untuk men-setting size, gitu ya. Nah ini kalau misalnya set visible, kalau kita false kan, akan seperti apa gitu. Oke, misalnya ya. Oke. Nah ini kan menggunakan harus import dulu javax ya. Kalau misalnya kita lupa harus apa aja yang digunakan, udah pakai edit semuanya. Jadi kita import semua yang pakai bintang titik bintang. Oke. Nah lalu untuk yang dialog itu mirip dengan frame, namun di dialog itu dapat disetel secara sederhana karena hanya untuk pop up gitu ya. Biasanya digunakan untuk pop-up message. Tidak ada jendela lain yang dapat digunakan atau diaktifkan saat dialog terkait sedang ditampilkan. Jadi kalau pas kita sedang pop-up message, peran-perannya tidak bisa diaktifkan. Jendela yang lain tidak bisa diaktifkan. Nah, tidak seperti di frame, di dialog itu tidak menahan tombol meminimalkan. Jadi tidak menyediakan tombol untuk minimize, maximize gitu. Hanya close saja. Yang sudut kanan kan biasanya ada ya. Nah, lalu cara termudah untuk menampilkan dialog itu menggunakan kelasnya di option pane. Jadi kalau kita mau membuat dialog, cara termudah untuk menampilkannya adalah menggunakan kelas di option pane. Ini contoh untuk membuat dialog. Tidak ada kan ya, ini minimize, maximize, beda dengan frame. Frame itu bisa minimize, jendelanya memaksimalkan gitu, dan ada close. Dan kalau untuk di dialog itu hanya close aja ya, ada minimize sama maximize yang ada. Ini contoh di dialog untuk menampilkan pop-up selamat datang gitu.
Jadi kan ada diskon soal cost. Contoh misalnya, silakan kalian mengeksplor, kalau misalnya pakai exit seperti apa, harga seperti apa, gitu ya. Berarti ini untuk size-nya, ya, size-nya seperti ini. Lalu ini penggunaan JDLog di dalam game. Jadi kita juga bisa menggunakan dalam game itu JDLog juga. Rata-rata sih seperti itu. Kita buat aplikasi pasti untuk pop-up message-nya kita, dalam frame. Kita misalnya pakai frame ya. Tapi untuk membuat pop-up message-nya kita menggunakan dialog. Gitu. Contohnya seperti ini. Kita membuat frame namanya contoh frame. Lalu di dalamnya itu kita buat suatu dialog gitu ya. Di dialog ini. Ya, di dialog yang berdasarkan seperti ini, seperti ini. Kalau misalnya dikasih button di dialognya, jadi dialog itu juga kita bisa ngasih button ya, di option P, oke, okay, gitu ya, sama question message, gitu, oke, okay, sama cancel, seperti itu. Contohnya, kalau ini dialog aja, gitu ya, sederhana. Kalau ini kita menambahkan button juga di dialognya, tapi di dalam frame. Terus di applet, itu kelas di applet digunakan untuk membuat POM applet atau applet yang memiliki tampilan grafis. Jadi kita dapat meletakkan komponen swing, apa aja, yaitu objek dari kelas text field, text area, J button, ya, J list, list, table, sebagai, dan sebagainya adanya beberapa komponen swing. Dan di konten dari applet. Ini adalah contoh komponen swing, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pelajari, bisa pahami, atau bisa dihafalkan di komponen itu untuk apa, gitu ya. Di bagian itu untuk apa, nanti apa itu untuk apa, di option P itu untuk apa, gitu. Seperti itu biar ada beberapa yang kalian bisa hafal, kalau nggak pun nggak apa-apa. Dan yang lain catatannya bisa melihat. Sering kalau sering digunakan, lama-lama apa? Lalu ada fungsi atau fiturnya di sini itu layout manager, yaitu untuk mengatur layout tadi ya, dari setiap komponen yang diletakkan pada kontainer. Nah, di setiap pane secara default itu pasti memiliki layout manager. Jadi jika ingin merubah layoutnya, kita bisa gunakan point set layout layout manager, gitu ya, misalnya ini pada layout manager. Kita tidak pernah langsung men-set layout manager dari top level kontainer, gitu ya. Jadi nggak bisa nih, melainkan kita men-set. Kita setting layout manager dari konten pane-nya. Bagaimana caranya, gitu ya? Jadi untuk mendapatkan konten pane, gitu ya. Jadi nggak bisa dari frame-nya. Jadi dari frame terus kita mau set itu nggak bisa. Tetapi harus men-set layout manager itu menggunakan konten pane. Gimana caranya kita mau add konten pane? Itu dengan container get konten pane. Jadi dengan metode get konten pane. Jadi get metode konten pen itu adalah untuk mendapatkan konten pen. Untuk apa konten pennya? Yaitu untuk memanage record manager, untuk men-setting recordnya. Jadi contoh kodenya kita buat dulu objek top level kontainernya kan. Contohnya kita pakai frame, ya pakai di frame, ya. Nah, parameternya pakai frame, terus di sini objek kita buat objek di frame-nya. Kita pakai misalnya di sini kita pakai yang bentuknya flow layout gitu. Lalu yang kedua membuat objek layout manager. Kita buat objeknya ya. Kita buat parameter layout. Terus di sini nama objeknya flow layout. Flow layoutnya apa? Kata kiri gitu misalnya ya. Flow layout berflag. Ada right, tidak ada center. Nah, ini contohnya. Nah, ambil content pane ya. Oke, kita pakai content pane. Lalu set layout. Mana yang akan di-set layout-nya, yaitu layout ini. Oke, itu yang perlu layout ini. Nah, Java itu menjadikan 6, berarti ya. Ada layout, grid, border, card, grid page, sama book. Jadi, disesuaikan dengan aplikasi yang kita mau buat, ya. Cocoknya menggunakan layout yang mana, ya, gitu. Oke, ini ada rollout, nanti ada seperti ini contohnya ya. Jadi ini tampilan rollout seperti ini ya. Oke, ini kalau rat kemana nih posisinya, silakan coba-coba ya. Jadi misalnya kita tambahkan button, dia otomatis nih ya, dia otomatis letakannya kalau rollout seperti ini. Terus kalau grid, misalnya kita mau pakai grid rollout seperti ini,
Ya, jadi ada ini otak-otak ini. Gitu. Seperti ini, terus ya. Oh. Ini langsung mulai apa ya? Baris tiga, ini 3,2 berarti dia akan membuat baris tiga baris, 1, 2, 3 kolomnya 2 gitu. Kalau kita 4, 4 baris 4 kolom 4 kayak gitu. Grid gitu. Ini baris nih kolom. Ya, 3,2 berarti ini kalau ini 3 baris 2 kolom. 3 baris 1, 2, 3 kolomnya 2 kolom. Seperti itu. Ini untuk horizontal sama vertikalnya, ini horizontal vertikal. Lalu border, ini saya ada bordernya, gitu. Ada bordernya, ada tampilannya sih, gitu ya. Jadi ada bordernya. Ini seperti ini. Lalu kalau yang card, bentuknya kayak untuk card, gitu ya. Sering juga kita mau apa ya, melihat tampilan seperti ini di aplikasi yang kita gunakan ya, untuk tab-tab seperti ini gitu. Ini contoh ada grid back layout seperti ini, itu ada apa tampilannya, ada box layout seperti ini ya, ke bawah ya. Nah, ini pen handling tadi yang kejadian peristiwa apa ya tadi kita si user lakukan, kita harus melakukan reaksi apa seperti itu ya. Apa yang itu biasanya menggunakan listener, listenernya apa aja. Jadi ini yang harus kita hafalkan, yang harus kita pahami. Kalau misalnya aksinya itu menggunakan mouse, berarti listenernya menggunakan mouse listener. Metodenya apa yang benar? Kalau klik, berarti mouse. Seperti ini ya. Ini ya, harus dihafal gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya pakai key dari keyboard, berarti apa interface ini listener? Apa aja sih metodenya? Metodenya harus kalian apa namanya pahami dan hafalkan. Oke, di sini ada tugas untuk tugas hari ini, minggu ini, satu aja ini. Jadi tugas membuat aplikasi sederhana seperti ini. Nanti di materi yang kedua tuh ada langkah-langkahnya gitu. Ternyata ada di materi yang kedua tuh langkah-langkah untuk tugas yang ini. Jadi tugasnya ini aja, membuat frame dan membuat menambahkan komponen yang ada di dalam frame itu. Ada satu buah dia tekstil button dan dua buah label ya. Nanti kalau udah dibuat jadi bisa di drag drag aja kan, bisa di drag and drop dan seperti ini nama. Jadi kalau misalnya di layar itu kita masukkan nama misalnya Irmawati, terus di klik nih say hello, nanti akan keluar hello Irmawati ya, kayak gitu ya. Nanti langkahnya ya, di materi kedua bisa dilihat di yang materi kedua ini. Ternyata ada langkah-langkahnya di materi yang kedua. Ya itu, nah proyek sederhana jadi tugas yang kemarin, yang hari ini itu satu aja itu yaitu proyek sederhana. Ada frame, ada 3 komponen, 4 lah seperti ya, ada 4 komponen. Dan array, saya akan menjelaskan array. Dan nanti untuk Python-nya, mulai di depan aja ya, itu saya akan menjelaskan ke GUI-nya. Nah itu udah saya ke pengenalannya dulu aja, bagaimana misalnya array di Python gitu ya, string di Python gitu, dan masih sebagainya. Nanti kalau untuk GUI-nya nanti pasti kalau ketemu dengan saya misalnya di Python sendiri, nanti akan langsung dari sendiri gimana membuat apa namanya GUI-nya gitu ya, nanti, atau misalnya di multimedia, di mata kuliah multimedia berarti misalnya menggunakan Android gitu ya, bagaimana tampilan GUI-nya tapi di Android, jadi udah khusus gitu, udah khusus. Tapi kalau yang sekarang saya akan mengajarkan untuk basic aja yang secara umum penggunaan Python-nya. Jadi array gimana sih, array di Python, string gimana sih, string di Python, per variable gak sih kalau misalnya di Python, kayak gitu. Nah untuk project UI sederhananya itu yang ini udah dijelaskan tadi ya, ada yang penting itu. Jadi itu ada namanya container, konten, event, dialog, record, sama menu. Ini harus berhubungan apa namanya?
ini komponen W-nya apa saja yang diwaris mewarisi di komponen. Nah, kalau pembuat itu ke cepok, kalau pembobok itu ada yang namanya di pembobok. Kalau kita mau bentuknya list, berarti ada di list. Kalau kita mau bentuknya menu, di menu, di menu itu. Kalau label, berarti di label. Exif, di exif. Kalau tabel, di tabel. Nanti kita akan menggunakan tabel juga, ya. Kita menggunakan komponen W-nya, C, table. Event, yang tadi udah pakai mouse, pakai keyboard itu ya. Lalu dialog itu adalah pesan message atau pop-up message yang ada di JFrame atau JFrame sendiri. Ada yang namanya layout, gitu ya. Jadi sebuah window utama itu bisa terdiri dari beberapa komponen yang dapat disesuaikan dengan layout. Jadi kita bisa menyesuaikan, kita bisa membuat layout setup itu berdasarkan komponen-komponen yang dibutuhkan, gitu ya. Dan ada yang namanya menu. Lalu API untuk Swing. Nah, di sini API pada Java itu untuk membuat GUI yaitu Swing yang terbaru ya. Lalu sintaknya apa untuk library-nya? Yaitu kita import dulu java.swing. Kalau tidak hafal satu-satu, ya udah pakai titik bintang. Nah, sebelumnya kan awet ya. Nah, sekarang kita menggunakan Swing. Di compile bisa. Gitu. Nah, kelas yang disediakan oleh Swing itu memiliki penamaan khusus, yaitu setiap kelasnya diawali dengan huruf C. Kalau awal itu tuh enggak, kalau button, gitu kan. Tapi kalau Swing itu pakai C button, gitu ya. Kalau frame, C frame, seperti itu. Table, di table, itu berarti dia menggunakan Swing. Ini adalah contoh pembuatan window utama, gitu ya. Window utama menggunakan Swing. Ini waktu ditulis, ya. Di sini kan saya nambahkan ya. Hanya karena menggunakan JavaScript ya. Gitu. Oke, ini untuk keterangan aja ya, untuk keterangan ini adalah cara membuat JavaScript menggunakan string. Ini sama ya, exit and close contohnya. Ini adalah set size-nya, interpretation utama terhadap layar. Untuk konsepsi yang utama, kalau misalnya close, ini gimana sih? Gitu kan, akan terlihat atau tidak? Gitu. Ya. Sekarang kita coba. Nah, ini eksekusi program ini sekarang ini akan seperti ini. Ini window utama. Cara membuat window utama menggunakan JFrame dengan menggunakan API Swing. Ini minimize, maximize, close. Ya. Lalu program aplikasi bahkan sederhana dengan handlernya dari kelas ini. Jadi di sini ada tampilan awal seperti ini. Kita menambahkan button. Ya, tapi setelah diklik buttonnya, kita kan ditambahkan inner classnya, gitu ya, di button itu kita buat. Setelah diklik button itu ada tulisan alert yang menggunakan button handler. Button ini dipakai class inner. Itu lalu beberapa cara menangani event klik. Jadi pada program desktop itu kita misalnya berbasis desktop gitu ya, kita membuat aplikasi program menggunakan berbasis desktop tapi menggunakan Java. Nah, klik ini sering dilakukan oleh end user gitu ya. Bagaimana cara menggunakan event ini? Misalkan saat end user mengklik sebuah tombol, kita ingin program melakukan sesuatu di sana gitu ya. Misalnya tombolnya adalah close gitu ya, maka kita harus melakukan apa nih? Seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah dari yang tugas satu, tugas yang hari ini, yang tadi di pertemuan satu ya, gitu. Ini langkah-langkahnya, ini pakai netpin gitu ya, jadi buat project baru dulu, jadi silakan buka netpinnya, project, lalu buka Java application, lalu kita desain projectnya, lalu tambahkan komponen-komponen yang sudah saya minta tadi ya, satu buah JavaScript, cari tuh mana sih, JavaScript. Satu buah di button kalian tarik ya, di drop, di apa namanya, ditarik untuk button-buttonnya, dan dua buah label gitu ya, yang untuk label message gitu. Seperti ini ya, jadi kalian cari palet gimana nih, palet gimana gitu, harus labelnya ada berapa nih, ada diperlukan berapa label gitu kan, ada tekstil, ini juga ada satu, nanti kan diganti-ganti namanya
kan nanti diklik sekali propertiesnya. Oke, jadi di level 1 diganti nama, ya kan? Detektifnya dihilangkan tulisannya, dibaca jadi hello. Di level 2 diganti jadi hello, gitu. Nah, ini buka belanja dulu nih, desain dulu kan, desain, cara desain seperti ini. Lalu berikutnya kita harus merubah nama variabel untuk beberapa komponen tadi ya. Jadi ada langkahnya juga tuh, variabelnya diganti. Lalu untuk masing-masing komponen sebagai berikut nih, ini nama, x nama, gitu. Jadi nanti tuh kalau di running, gitu ya, saya masukkan di bawah lagi. Terus klik hello, di sini ada hello. Di sini pasti ada ganti nilainya ya, jadi hello hello seperti itu. Jadi itu nanti program tugas yang satu itu seperti biasa ya, kalau misalnya sudah biasa mengikuti mata kuliah saya. Jadi kalau yang belum pernah ikut mata kuliah saya, untuk tugasnya yang kedua ini, yang pertama kan kemarin mau instalasi Python, yang kedua ini yang tadi di modul 1 yaitu membuat project sederhana ya, kayak ini frame tapi dengan 4 komponen gitu ya. Nah ini tuh simulasikan gitu ya. Jadi jangan hanya masih kosong-kosong terus kalian print screen aja, tapi memang disimulasikan ya, saya tahu bisa dirunning atau enggak gitu. Pakai nama kalian sendiri gitu ya. Pakai nama kalau Dewi ya ini gitu ya, indah gitu. Jadi biar kata baru di screenshot, taruh di Word, kasih keterangan gitu. Walaupun di sini di saya ada, nah ini cara merubahnya ya, teks namanya jadi apa nih di sini caranya dia kayaknya ada lengkap lah ya. Nah terus cara melakukan actionnya nih gitu ya. Terus silakan actionnya itu kalian tambahkan lengkap sih di sini ya, silakan pembuatan project sederhananya tadi yang tugas itu diikuti saja. Selalu bisa dirangin ya, misalkan ini seperti ini ya, seperti ini kodingannya juga ada di sini, sederhana kok semuanya. Jadi kalau misalnya nanti kalau ini saya tulisannya kan hari mati, itu disesuaikan sama tugasnya karena ada hello ya, hello nama kalian. Ini penjelasan program nih. Nah ini kan penjelasan program dari saya nih. Kalau kalian mungkin bisa lebih spesifik ke yang kalian bikin, gitu ya. Kalau ini kan saya secara umum aja, gitu ya. Tapi kalau penjelasannya kalian itu perlu ini. Kalau ini udah dirunning terus, kok hasilnya seperti ini ya? Silakan kalian jelaskan. Kalau ini penjelasan programnya ini secara umum, kalian harus lebih spesifik. Oke, lalu array, kita lihat array. Ini kita juga akan belajar array, yaitu array itu adalah nama sekumpulan variabel. Jadi kalau kita punya beberapa variabel tapi tipe datanya sama, maka kita bisa menamai gitu ya. Kita gabungin aja namanya itu array. Nah, array itu menggunakan indeks integer untuk menentukan urutan elemennya. Jadi untuk mengurutkan ya elemennya yang keberapa itu menggunakan indeks berupa integer. Jadi elemen pertama array memiliki mulai indeksnya itu kenal, ya. Jadi hitungnya itu mulai ke indeks kenal. Dan elemen kedua memiliki indeks 1 dan seterusnya. Deklarasinya, sintaknya, gitu ya, sintaknya itu atau rumusnya cara menuliskan array untuk satu dimensi. Karena itu ada satu dimensi, dua dimensi, sama multi dimensi. Ada satu dimensi itu biasanya dia cuma satu aja gitu ya baris. Tapi kalau misalnya dua dimensi itu ada baris sama kolom, berarti tabel gitu. Dan ada yang multi dimensi gitu. Nah untuk array satu dimensi penulisannya atau rumusnya tipe data, nah, pasti depannya itu tipe data. Ini dimensi array-nya berapa? Kalau satu dimensi berarti tanda sikur-sikur kayak gini, satu. Lalu identifier atau variabel, jadi bisa mengenal atau variabel di depannya. Bisa juga penulisannya itu tipe data dulu, terus identifier atau variabelnya baru yang menunjukkan dimensinya. Boleh ya, sama boleh integer,
Oh ya, terus dimensi arenya sebenarnya atau nama variabelnya boleh, atau tipe datanya dulu, nama variabel sama dimensi arenya juga boleh, sama aja ya. Oke, kalau misalnya tipe datanya string seperti ini, string dimensi nama variabelnya bacaan boleh. Itu ya satu dimensi. Kalau yang dimensi bedanya di sini aja. Berarti dari 0. Nah, kalau multidimensi berarti lebih dari 2, 3, 4 gitu ya. Itu ya multidimensi. Lalu mendefinisikan array seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendefinisikan array dengan cara yang sama integer dimensi A. Berarti ini variabel A. New integer 100. Ini artinya adalah angka 100 menunjukkan variabel A dapat menyimpan 100 nilai integer yang dapat diakses melalui indeks mulai dari indeks 0 sampai indeks ke 99. Jadi kalau kita lebih menambahkan lebih sampai misalnya 101, 102 gitu ya, dia sudah tidak bisa menyimpan. Tertulis enggak error sih. Cuma dia tidak menyimpan aja karena udah enggak ada tempat. Jadi ini harus ditambahkan. Gitu. Namun jika didefinisikan demikian, variabel A belum memiliki nilai. Ya, jadi nilainya mungkin ini kalau kita mau inputkan dari keyboard gitu ya, berarti nilainya kan belum ada. Berarti menggunakan inputan dari keyboard. Jadi kita di sini baru menyediakan tempatnya aja gitu ya, 100 nih, karena kita mau masukkan datanya 100 gitu. Tapi kalau kita udah tahu nih nilainya itu 0, 2, 5, 6, 7, jadi ini ya, berarti kita boleh langsung aja kita masukkan supaya ada nilainya seperti itu ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan terhadap array? Kita juga bisa melakukan mengakses elemen array, misalnya seperti ini ya, ada array pada array B gitu ya, nilainya udah ada kan, kita mau mengakses nih. Kalau 0 itu ada berarti mana? Letaknya ada di indeks 0. Nulisnya seperti ini. B indeks 0, nanti ada hasilnya 0. B indeks 1, dia akan menghasilkan 2. Gitu. Sesuai kan? Lagi. Lalu kita juga bisa mengetahui panjang array. Panjang array dengan length. Panjang dari variabel umur. Kita mau tahu berapa sih panjang array dari variabel umur gitu. Yaitu nanti hasilnya 100. Kalau di running, nanti ada hasilnya 100 gitu. Lalu membuat array karakter dari string, kita juga bisa gitu kan, menggunakan tuchar array gitu kan. Seperti itu kita juga bisa mendapatkan string dari array karakter ya, menggunakan string dot copy value of nama stringnya apa. Jadi nanti bisa string text langsung gitu ya, string untuk kill bisa terkopi. Nah, untuk kelas string nanti untuk minggu depan gitu ya. Jadi minggu depan kita akan membahas kelas string, menu kelas string dan Python. Ya, Python-nya nanti kita bahas kalau ini sampai ke array dan string di Python seperti apa. Jadi nanti kita bisa tahu kalau di Java seperti ini, kalau di Python seperti apa ya, untuk penggunaan mungkin dipakai nanti variabel kayak gitu-gitu juga ya, integer tipe data itu sama ada juga kan bentuknya tipe data ya, tapi dalam bentuk array seperti itu. Oke, ada yang tanya kan, silakan. Nah, untuk tugasnya, untuk yang kemarin tugas satu itu saya kan ngirim pesan tuh ya, karena saya tuh bisa akses dan bisa masuk ke e-learningnya itu di ya kelas ketiga gitu. Jadi saya ngirim pesan tuh ya ke kelas ketiga, maksudnya saya sih ketua kelasnya menghubungi saya gitu, saya tuh mau informasikan kode Google kelas yang baru gitu kan, karena yang lamanya itu kan sudah tidak ada. Ini kan 20 CD ya. Jadi kalau yang belum, jadi bukan maksud saya dikirim ke email tugasnya, bukan. Tetap dikirimnya harus di Google Classroom. Tetapi menggunakan Google Classroom yang baru gitu.
Jadi sebenarnya itu saya tuh mau menginformasikan kode juga kelas ini aja ke kakak kelasnya. Nah, kebetulan saya tuh belum membeli nomor baru karena handphonenya masih rusak gitu kan. Jadi saya minta ketua kelasnya menginformasikan nomor handphonenya, itu nanti lewat email aja biar tersimpan di email saya deh, gitu ya. Sama ketua kelas sama nomor handphone. Jadi nanti saya ada di handphone sama nomor yang baru gitu ya, karena nomor yang lama juga rusak karena spyware. Itu bisa ini saya nanti saya hubungin ketua kelasnya. Oke, ini Ezra. Share screen yang apa nih Ezra? Maaf Bu, mungkin hanya saya saja apa dokter screen yang tidak ada. Oh ya, sekarang sih nggak ada ya. Kalau yang tadi sih ada share screen ya. Nah, sekarang udah saya close share screen-nya. Ini untuk kode Google Classroom-nya ya. Untuk kode Google Classroom-nya di yang belum punya gitu ya. Tapi kalau saya lihat kan sudah banyak yang mengumpulkan di Google Classroom yang baru. Jadi, oh berarti kalian sudah tahu gitu ya. Saya akan diinfokan. Nah, ini untuk yang 20 CID kan. Nah, kalau nggak bisa, oh saya pakai kode, nggak bisa Bu. Silakan pakai link. Oke, ini invite-nya. Ya, ini untuk yang kelas 20 CID. Jangan sampai ketukar dengan kelas yang lain. Ya, nanti nilainya nggak ke record gitu kan. Nah, itu untuk Google Classroom. Jadi semua aktivitas itu saya mau di Google Classroom aja ya, untuk yang tugas, kuis gitu kan, nilai UTS puas, jadi semuanya ada di Google Classroom biar tersimpan di Google Classroom. Jadi tidak ada yang di email gitu ya. Mungkin minggu ini saya akan nilai untuk tugas satunya gitu ya. Jadi semua harus sudah masukkan ke Google Classroom. Dipastikan ya sudah join ke Google Classroom yang baru. Jangan yang lama dilupakan aja ada. Terus untuk yang tugas 2 nanti akan saya lupakan, saya kasih waktu 3 hari untuk mengerjakan proyek yang tadi ya. Gitu. Itu langkah-langkahnya sudah ada di modul minggu kedua gitu. Modulnya itu sudah ada, modul 1 2 3 itu sudah ada di Google Classroom. Di e-learning juga sudah saya upload untuk teorinya. Yang Python aja yang belum. Python nanti aja saya upload untuk Python. Oke, mungkin hari ini itu saja yang bisa saya berikan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.